Assalamualaikum Baraya, ketemu lagi dengan RK Time. Di video kali ini, saya ingin share salah satu resep MPASI andalan saya di rumah. Ini cemilan untuk anak ya Baraya, tapi tenang aja, tetap mengenyangkan, sehat, dan tentunya mudah dibuat. Yuk kita simak dan tonton videonya, jangan di skip ya. Pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya ya. Ada pisang ambon 1 buah, tepung terigu 1-2 sendok makan, keju parut, dan 1 butir telur ayam. Kemudian kita aduk semua bahannya hingga rata. Pisangnya dipenyet-penyet ya hingga halus. Seperti ini kita aduk hingga rata. Lalu kita campurkan telur ayam ke dalam adonan yang tadi yang sudah kita aduk. Lalu kita aduk semua bahannya yang sudah dicampur telur tadi. Diaduk sampai rata dan jangan sampai menggumpal ya Baraya. Kemudian kita lapisi dulu wadah stainless yang akan digunakan untuk mengukus dengan mentega atau tepung terigu agar tidak lengket. Selanjutnya, kita tuang adonannya ke dalam wadah stainless yang sudah disiapkan tadi. Di atasnya boleh ya, Baraya, kalau mau ditambahkan topping, misal keju, potongan pisang, atau coklat. Lalu kita kukus 10 hingga 15 menit. Nah, jika sudah matang, seperti ini Baraya. Mudah kan membuatnya? Selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan